Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya kita semua milik Allah, dan hanya kepadalah kita semua akan kembali. Kematian memang suatu rahasia Tuhan. Yang mana, kita semua tiada yang tahu, kapan hal itu akan terjadi. Akan tetapi, sejatinya setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Hal ini menjadi sebuah takdir yang tak bisa dihindari dan diminta. Kematian juga tidak mengenal usia, Status dan profesi kematian juga dapat terjadi secara mendadak atau bahkan sakit. Tentunya, hal ini juga akan dialami berbagai kalangan umat manusia. Kami segenap tim media informasi, update turut berduka cita. Semoga almarhum diampuni segala dosanya, diterima segala amal dan ibadahnya, dan semoga diberikan tempat yang layak dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan ketabahan serta keikhlasan. Amin, amin, ya Robbal 'alamin. Sebelumnya perlu diketahui, artikel ini dikutip media informasi update dari suarabogor.id. Innalilahi, Rizki dinyatakan meninggal dunia. Semoga segala amal ibadahnya diterima Allah, amin. Sebelumnya almarhum sempat dikabarkan hilang oleh anggota keluarga pada hari Sabtu. Kini, laporan terbaru korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia pada hari Selasa. Diketahui, tim BPBD kota Bogor menerima laporan, bahwa korban ini berangkat dari rumahnya pada hari Sabtu dengan menggunakan motor sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Rizky yang dimaksud ialah seorang pemuda bernama Lengkap Rizky Agung yang dikabarkan hilang dan ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di Kali Cipakan Cilan, Vilebut Timur, Kabupaten Bogor. Rizky merupakan seorang mahasiswa ditemukan di Kali Cipakan Cilan dengan posisi terlentang. Dari keterangan saksi, ada luka sobek di dekat mata Sayangnya, dia tidak jelaskan apakah ini dari korban kekerasan atau murni kecelakaan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.